Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ke Lejeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya Masan Mori, tapi mulai videonya dari depan rumah karena ntar kalau saya ngobrol ada kemungkinan gak bakal kedengeran jelas, soalnya lagi pakai knalpot bacot banget. Jadi saya baru pakai knalpot kidal. Jadi ini bukan buat Satria Epu ya. Bisa dilihat headernya ada O2 sensornya. Itu bukan untuk Satria Epu Karbu, dan juga saya pikir bukan untuk Satria Epu FI atau GSF. Ini pokoknya paksa lah supaya bisa nempel atau terpasang di Satria Epu Karbu ya. Knalpot ini bacot banget sih, benar-benar motor ini jadi kayak motor road race. Padahal dengan tampilan yang full spion, plat nomor, spakbor belakang panjang, pintar suara mesin, suara knalpotnya gokil sih. Terus ada yang unik, saya suka pakai knalpot kidal tuh ya, karena beda dari yang lain ya. Saya liatin sebelah kanannya jadi rada aneh sih, ini kan sebelah kirinya jadi ada knalpot kayak gini ya. Biasa aja, nggak terlihat terlalu aneh, cuman sebelah kanan jadi kelihatan aneh banget cuy. Nih saya liatin ya. Nah ini tampak sebelah kanannya jadi aneh banget sih, nggak ada knalpot ya. Biasanya kan yang bikin enak dipandang sebelah kanan itu ada knalpot. Sekarang knalpot nggak ada, jadi kelihatannya aneh banget sih. Saya kan pakai velg GSX, jadi kelihatan banget unik lah, jadi ke expose full sebelah kanan. Untuk footset belakang sengaja saya copotin dulu karena nggak bakal boncengan. Bisa untuk Sanmori ya. By the way, kekurangan yang paling terasa pakai knalpot kidal itu nggak bisa pakai standar samping. Terus emblem knalpot jadi sembunyi karena ini selengker untuk knalpot di kanan ya, saya pakai di kiri. Yalah, kita langsung cek jalan aja. Saya pindah kamera dulu.